Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua penonton pada hari ini? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan gembira bersama mereka yang tersayang. Sejarah busana bermula apabila terciptanya pakaian yang boleh dikatakan seiring dengan bermulanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Perkembangan budaya busana di alam Melayu merupakan satu fenomena yang menarik, terutamanya mengenai pakaian tradisional di Negeri Sembilan. Salah satu pakaian tradisional yang menarik perhatian ramai iaitu pakaian Ibu Sokok. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pakaian Ibu Sokok ini, kita akan bertemu dengan tokoh yang arif tentang pakaian tradisional di Negeri Sembilan iaitu Datuk Menteri Laksamana alias Din Zakaria. Assalamualaikum Datuk alias, boleh Datuk memperkenalkan diri Datuk? Saya Datuk Menteri Laksamana alias Bin Zakaria, penyandang adat Istana Besar Seri Menanti. Okay. Boleh tak Datuk menerangkan lagi tentang pakaian Ibu Sokok? Okey. Sebagaimana kita sedia maklum, Negeri Sembilan ini merupakan satu negeri yang mengamalkan sistem adat pepatih, iaitu sistem matrilineal system, sistem nisab ibu. Dan Ibu Sokok ini merupakan orang penting dalam jalankan adat di dalam adat pepatih. Kalau kita lihat, secara dasarnya pakaian busana Ibu Sokok ini menggayakan baju kurung teluk langa berbutang satu dan digayakan dengan kain samping dan selempang. Kalau selempang ini selalunya dipakai oleh ketua Ibu Sokok ini, dalam satu keluarga ada ketua yang paling tua yang dihormati dan dia akan menggayakan selempang. Selempang kain memakainya daripada arah kanan mengarah ke kiri. Dan samping ini terdapat berbagai jenis ikatan. Yang ini kita panggil ikatan ombak beralun, menggunakan ikatan kipas, dan terdapat juga ikatan-ikatan yang lain seperti juntaian kasih dan sebagainya. Kain samping dan apa ni selempang itu melambangkan amanat dan tanggungjawab yang perlu ditanggung oleh Ibu Sokok tadi. Kalau kita lihat yang sinonim dengan Ibu Sokok ini, selalunya ia menggayakan dengan dipanggil telepuk. Telepuk di Negeri Sembilan ni berasal dari perkataan lepuk, diletakkan kain di atas kepala. Dan kalau kita dah bahasa umum, telepuk ini merupakan satu jenis tekstil yang menggunakan berada. Secara umum kita panggil tengkuluk, tapi di Negeri Sembilan dia tak panggil tengkuluk. Dia, kalau di Indonesia Sumatera Barat dia panggil tengkuluk, tapi di Negeri Sembilan dia panggil telepuk. Dan telepuk ini selalunya melambangkan rumah limas yang terdapat di Seri Menanti. Okey, ikatan kain menggunakan ikatan kain tilih kasih, dan ia juga mempunyai maksud yang tertentu. Kalau ia anak dara, selalunya bunga kepala kain ini duduk di depan, dan kalau dia sudah bersuami di kepala kang, kalau janda macam mana? Dia duduk di sebelah kiri kepala kain. Jadi itulah secara ringkas bagaimana cara pemakaian dan falsafah yang tersirat di sebalik busana Ibu Sokok. Okey, baiklah Datuk, sungguh menarik ya sejarah Ibu Sokok ini. Jadi saya nak tahu lebih lanjut cara pemakaian telepuk. Baiklah, sekarang kita akan menunjukkan demonstrasi cara pemakaian telepuk. Okey, dalam membuat demonstrasi cara pemakaian telepuk ini, kita memerlukan selai kain. Lalu ini kita gunakan kain bagi lepas lah, dan kita lipatkan dua supaya dia jadi lebih berbentuk segi empat. Pertama sekali, kita letakkan kain ini sama tengah di bahagian kepala. Letakkan di bawah sedikit, dan kita ada dua bahagian ini, kita simpulkan dia. Kita simpulkan. Ada orang buat sekali je, tapi saya selalu buat dua supaya dia lebih kukuh dan tidak jatuh. Dia buat satu kali. Okey, ini yang nak panggil lepuk. Kita lepukkan kain ni, kita lipat dulu sedikit di atas, dan kita lepukkan dia, dan kita bawanya ke atas, kita tarikkan dia, dan kita jadikan bentuk seperti bentuk limas rumah di Negeri Sembilan, rumah panjang, rumah limas. Itu saja. Wow, cantik sungguh ya Datuk. Baru saya tahu cara pemakaian telepuk begini. Okey, mudah. Ya. Okay, terima kasih Datuk atas demonstrasi yang Datuk buat sebentar. Okey, terima kasih. Gaya pemakaian busana menampakkan sikap dan perilaku terpuji, menunjukkan kepribadian yang baik sehingga tidak merosakkan atau merendahkan martabat pakaian Melayu yang dipakainya. Selagi adat itu dijunjung, selagi itu busana tradisional terus disanjung sebagai satu identiti di sesebuah negeri itu.